Pemirsa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPKB P3A Kabupaten Blitar menggelar audit stunting. Kegiatan yang ditempatkan di Wisata Edukasi Kampung Coklat Pelosok Rejo ini bertujuan mengevaluasi untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus tersebut. Herman Widodo, Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar mengatakan, kegiatan audit stunting menjadi upaya yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting secara komprehensif sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk menyukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blitar. Pada hari ini tentunya sudah untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya stunting. Dan hari ini sebagaimana sudah diketahui, kita datangkan pakar-pakarnya. Ada dokter spesialis anak, ada dokter obgyn, kemudian juga ada ahli gizi, dan juga ada psikolog. Nah, tentunya kita berharap dengan bisa menggali informasi-informasi tersebut, kemudian bisa mengevaluasi untuk penanganannya. Harapan kami adalah wilayah-wilayah yang menjadi lokus stunting bisa terbebas dari stunting dan segera ada penanganan dalam tata laksana kasus yang terjadi. Hari ini sesuai dengan data yang ada, masih kita di angka 14,5%. Namun kami berharap pada tahun ini, tahun depan ini bisa turun, dan pada akhir tahun 2024 mudah-mudahan insya Allah bisa pada angka 8,6% atau mudah-mudahan bisa di bawah itu. Herman Widodo menambahkan penanganan kasus stunting tak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik dari bidang kesehatan, pangan, dan gizi, serta lingkungan yang memadai, yaitu sanitasi, jamban keluarga, dan ketersediaan air bersih, serta pola asuh balita. Oleh sebab itulah, Dinas PPKB P3A mengundang berbagai stakeholder seperti sejumlah OPD terkait, para camat, puskesmas, dan terkait lainnya. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.